Hai semua, akhirnya masakan kita jadi. Ini adalah ikan nila masak tauco plus pete. Petenya yang bikin enak. Nah, mantap kan? Gimana bumbunya, gimana resepnya, gimana cara membuatnya? Sangat mudah sekali. Jangan lupa lihat ya di Artonis Channel ya. Cus. Mantul, mantul, mantul. Patut dicoba nih sama kalian semua. Thank you. Hai semuanya, welcome back to Artonis Channel. Hari ini kita mau masak ikan lagi ya. Jadi di kulkas masih ada sisa ikan nila nih. Jadi ada satu ekor ikan nila. Hari ini saya mau goreng. Kalau kemarin kan dikukus atau di steam kita mau goreng. Jadi hari ini mau bikin ikan goreng nila pakai bumbu tauco. Nih tauconya baru beli kemarin. Bumbu-bumbunya apa aja adalah sebagai berikut. Saya kasih cabai, ada bawang bombay, bawang putih 5 siung, ada bawang merah, ada jahe sedikit, saya kasih tomat. Terus nanti ikan ini saya campur juga dengan pete, makanan kesukaan. Ini petenya 2 papan kayaknya tadi ya. Ya, 2 papan. Oke, gimana cara membuatnya? Jangan kemana-mana, saksikan terus ya. Oke, pertama ikannya kita kasih jeruk nipis dulu biar nggak amis ya, ngilangin amis. Biar amisnya hilang. Dan jeruk nipisnya, terus kasih garam, dibumbuin garam. Oke, kita tunggu ikannya meresap kira-kira ya 5-10 menit ya. Selanjutnya kita panaskan minyak, kita goreng dulu ikannya. Oke. Kalau goreng ikan, tips jangan dilempar ya. Nanti minyaknya cipratan. Udah panas kayaknya sih ya. Kita goreng sampai matang ya. Oke. Sambil nunggu ikannya matang, kita siapin dulu bumbu tumisnya. Ini bawang bombay kita iris, bawang-bawangnya, bawang putih. Iya, bumbu ini bisa dipotong-potong atau diulap atau dibelah. Ya, setelah ikannya udah mateng, kita angkat ya. Seperti dulu lah. Kemudian kita tumis bumbunya ya. Bumbunya kita tumis dulu pakai minyak yang tadi aja sih saya. Besok bakal merah dulu. Lanjut ke bawang putih. Bombay. Ini kecil ya dikit. Bawangnya. Terus jahe. Oke.
cabai. Kemudian masukkan apa ini namanya, pete, masukkan petenya, bikin nafsu dalam apa ini. Kita tumis sampai layu. Wangi pete, wangi cabai, wangi jahe. Mantap. Kita masukkan tomatnya. Kemudian tambahkan tauco sesuai selera. Kita aja kali ya. Ini tauconya saya beli tauco botolan. Wih, susah tau. Tawacanya udah keluar. Tambahkan air sedikit. Oke, setelah matang kita tambahkan garam. Kita bumbuin ya sesuai selera. Kasih gula. Cicip dulu. Pedes. Kurang garam dikit. Makan lagi dikit. Kasih penyedap rasa aja dikit deh. Tidak aja. Oke, setelah matang kita tambahkan garam. Kita bumbuin ya sesuai selera. Kasih gula. Cicip dulu. Pedes. Dikit, makan lagi dikit. Kasih penyedap pas aja dikit deh. Sudah ini. Sendal.